Berapa coba di Indonesia berapa orang yang ngaku muslim tapi gak sholat? Alasannya sholat kok akhirnya sholat lah diri diri. Itu yang pengiran, ngono rasa. Di siap no dan uang tenang, anu nak lesu, nak esal lesu. Ya rasa. Nah, tapi dia mau. Coba kalian jelok tentang kitab-kitab pekeh. Madhab tentang mereka minggu sampai madhab sendiri di ini yang dikenal kawin mudah. Madhab Daud Az-Zuhairi itu kejadian di wong yang dalan-dalan sebuah akasi dia tak rapi ya dengan waktu tertentu orang yang darah ini dianggap rapi kemudian anak orang itu ya orang-orang yang anut madhab pun mulanya terkenal di Jakarta hotel-hotel ini tak kok isi dokter untuk nakal-nakal siapa sih ini wajah kan jadi mesu nah ya wajah siap bisa di mesu entah yang aneh. Gua sedikit, lepas dengan polemik silap kawan nak wajah temuin. Umpama wong Islam nuruti silap Daud Az-Zuhairi. Nih tak wong Islam tak dunia zina tak? Kau ko prosedur ning kono ora perlu sakit. Kangguron ora perlu wali. Ada lagi boleh memperawan kange, kangelan. Berarti agak perlu wali kak. Mulanya dia ni anak dengaran penyara ilmu ini cerita. Di sini waktu mengalim stres sampai itu gara-gara mempertahankan haram ini. Ya mertung Islam itu pemorana sana. Kita punya sana. Nah Rasulullah zaman Islam mengundang dia panggil, terus dikenal di wali matul urus. Tapi wali matul urus saya kehilangan tuh. Mertung orang ribet pesannya di nampak tangan. Sama nak ceritanya yang menyangkut sampai Nabi ngendikan man fi iya ila wali mati urusin palang wijib ke papat aso abal kodit uang diundang kan nyekseni nekah kok gak bisa iku durakannya ganteng mergo nekah itu masalah sensitif dan jelas nak rukin bojone si A mutofa bojone si A apakah yang kan nyekseni uang liya dan jelas si A wa e si B si B wa e si C mau ikut tak ingin awal-awalnya tujuan es isya. Mereka nak berjalan ke WSI, A, C, D, rawani ganggu, nak WSI, B, C, C, rawani. Sebab itu lama darah ini sahiji, kurang kudu resmi wong loro wong telu. Pokoknya, ada iklan, ada pengumuman, nak si A, bojone si B. Paham ya? Lah nak ngono sing ra teko kurang ajar tenan, mergo kesaksian iki penting untuk memastikan kawe iku wis ra dilamar wong liya, ora digodho wong liya, mergo sak iki wis wae si pulang ya wae jauh, paham ya? Lah saya ini menjadi masalah. Ya contoh itu, lah nak masalah ngono, berarti kawin-kawin mut'ah yang bisa zaman tragedi di Jakarta atau orang kiai kawin mut'ah, itu tetap angel saya, meskipun orang jauhin mut'ah tetap angel saya. Mergo inti dari pada saat itu iklan, mengumum, nak si A, bujuni, si B. Misalnya ngerti nih, kalau kawin Mbak Zainab bawa tepi lorot atau lu yang jiru kamar seorang kau sedih seperti ini tak? Bapak itu tak undang saya itu lorot, sama akad, sah sama itu sah. Tapi itu belum kayak yang dikehendaki Nabi masih riskan, kalau tertutup masih riskan jangan-jangan tidak sehingga disunatnya oleh wali mahben yang tahu lebih salah ya lebih rah. Lah lebih rame tujuannya jenjang itu, itu rasi gudu wong liya jelas lae sapa. Saya ini pertanyaan secara ilmiah. Wis netepi syarat pekeh tapi ning gone tok. Tujuan yo ben halal tapi untuk rasane tapi halal. Mengko kiai. Ora rasane tapi prosedur. Tapi mau bingung dong, ngerti nak ini ku jatuh nomor 100 hukum iki. Kalau masuk di duit, mudang jalur ke Jakarta kan di Rondo gampang. Padahal tambah Rondo, tambah apa di kita wali kan dalam ada di daun. Mau kita ke Silo, kan kita super di karena itu kan bisa. Buat nanti cara kecil itu orang tahu nih, tapi cara pulau itu tetap haram. Mergo dade, no kerancuan nasa. Mergo di sini tadi jalur wali mau nilainya ikhlas. Jadi aku yang mungkin kurang, karangannya kurang. Mungkin aku sudah percaya di mungkin takdir, aku sudah kurang karangannya. Lalu aku lalu yang rakyat mungkin aku protes. Tidak bisa, ini harus ditambahi. Kalau tidak kita tambahi, menjadikan
perhinaan terselubung itu wong dong rasa wis sesuai prosedur fikih tapi urung koyo sing dikehendaki menyangkut nek neka yaitu si awak iki diterken lan menurut prosedur fikih yo enak ning kota-kota wong itu ada ning dalan dhewe golek seksi loro golek nyekata golek wong sing mbok posisine dadi wali kok ora nak nuruti fikih boleh tak beri belasan anggur masalahnya itu oleh angkat nama wali hakim. Okey, jadi dale boleh tak beri senjanya. Wali hakim tak hakim hasil. Jadi apa hakim hasil? Jadi hakim dulu ya. Hakim itu boleh anjani sendiri tu hakim loh ya. Hasil. Oh, wamasu di dale. Mulanya serian zaman tragedi di Jakarta. Sing lapor ni tak beri wakil dari kian. Wes, kalau nak nuruti nasura tak beri berilan. Mulia itu ingin boleh-boleh tidak ada urusan kalau ini lebih senang tak niati mulia no bulan itu juga kalau ini tak niati ngasih dengan arti pengira jadi masalah-masalah sana itu penting sekali dulu kalau ini dibang kalau ini orang yang kawin di Gota Goro yang kita pesta gede kita orang melarat mudah kalau kakek kalau ini tidak ada senang ini dengan kok betul tuh tidak senang gula. Kalau nama semua ni tempat, jadi setinggi saya ada anak-anak ambil EDP, aku rasa tekor. Sing kita kami ini sepi, tapi aku tekor. Bentar ramai, apa nelayan pemimpin aku tekor bentar ramai. Mergo banyak ahli hadis yang meyakini inti syahadah itu ikhlas, publikan. Paham tak boleh nama publik. Mergo untuk mau nuruti topnya, tak itu betapa mudahnya untuk merasakan perempuan. Mbama nuruti tapi kok lho ya kok tapi mau loro wali kok dikene hakim nak masalah Jakarta ngendramai Jakarta es dibe masalah kan ngendramai napa Jakarta ora asli di poro malah dibe masalah teh lho ya kok ngene gue kan mbama cara pikir aku cara pikir loro wali tertolong tertolong gak perlu berdoa orang yang ngandung hakim terus ngandung dalil-dalil hakim rasim ngandung hakim kandangnya dari kota kaya mu'in itu mulai ngomong hakim ngomong hakim untuk Allah maka mau jadi dibentuk jadi hakim cara pulang lulus gendong hakim mu'in itu ngarang ya lagi orang bayang nono Jakarta kota gendong barang kan jadi bayang nono mulai kalau nanti ketemu wong tinggal lalu muta kan nonton tentang Bangil tujuh puluh rapat tuan Bangil kan nonton kampung muta teng Bogor gini kampung muta nanti tak tanggul tidak kalau muta itu ada macamnya ada dalilnya ini kawin tak bulan dibuka kau harus tak takut nahu orang dari muta aku diutir roh wong alim banget tidak orang tak bagi muta wong iyo wah itu yang apa orang mungkin gitu-gitu iddah itu musma'alai nak tahid gak musma'alai, wali gak musma'alai tapi nak iddah musma'alai apa kira-kira gilem mau besok-besok di spesial mu'ah iddah oh ya rugi misalnya berarti mu'ah rugi dan orang jina mustafa ada yang rabi, masak menit jangan sama ini iddah oh salah mungkin tuh lo kan sedang di dipegat kan iddah kalem dia ni ita salah tata suruh kira-kira lagi berbahagia orang tua akeh lo malah nak tak kok ibu kan nak masalah mutai aku lelek ngerti nih masalah kilap mulai zaman Nabi mutai jadi perkok rakyat ita lah orang menang ini rata-rata gak siap saya Arab yang tukang mutai tarpeu kan ini tuh roh ratan idunya tidak mungkin rokok jadi dikulah-kulah di atas tarpe kan mulai nemu ini penengahnya menghilangkan di Dawud Azul ini jadi aliran berhiria untuk bermadun rukin barang kiri itu roh ratan kiri kagian tingkah berdua kiai paling di peluang ngilang-ngilang kukuh untung kere besuri pening gini, jadi raga ganting.
Mane syukur syukur dhewe iki kere. Dadi ra kakean apa? Tinggal. Mergo nuruti tak koyo ngono iki. Lah kula dhewe iki setengah apa sak anae kula ngerti wae. Menen perkara tenan kula riyen tak patro iki enteng sarang dino. Mu ilmu masih kurang harus ditambah. Ditambahi ilmu hadis. Kula tapi dulu sampai dulu wong diundang ngwali mati urus gak teko patok aso adel. Kok. Itu maksudnya nabi sebelah nasawi itu wa esita. Enggak dua akibat enggak diganggu enggak dilamar. Orang kena ditunangan barang umum nono wong akeh kok dilamar wong nang gelo. Tapi oke terjadi standar minimal. Lah minimal ini sing dimanfaatno itu mau buta sakit loro. Ambek wali. Wali itu disiasati dengan masalah yang tetap terbatas. Buta wali ingkana di mahal ini. Wa illa misalnya masalah yang kaza wajah adalah kaza terus itu. Semuanya tertolong dari moga kaza itu. Masalah yang boleh digendri ha? Wa illa yajid hakiman fal muhaqtab. Wah ini malah tertolong mana kan? Muhaqtab berhubungan supir. Berangkat sudah berhubungan supir. Akhirnya kiai siap hati supir ya. Barakat supir kan. Ya urian rame sampai jadi berita tentang majalah tentang koran-koran. Lho boten kula cerita. Secara ini ya begitu itu memang mungkin. Akhirnya mungkin digolek-golekna takdir bleset-bleset. Tapi ngene iki tetep fase. Cara kula kula pribadi tetep darani fase. Mergo maksude nikah kudu ana ikhlas. Nggih wonten napa? Ikhlas. Mana cara kula kawin niku sedine 15 menisan umumna ning koran bahwa si Zainab telah menjadi milik madun umumna. Jadi utawa iki mela sing teko mepapat sak iki gawe undangan bahwa tanggal 1 resmi si A milik si B umumna. Enggak wonten ulama sing dadi bisa hebat itu tipe kok pokoke minimalis sekali kan tiap kali dulu sak saya mangjang lo. Nah itu minimalis sekali. Umpama itu dituruh tibunya rusak. Iya tak sih, misalnya kayak Jakarta, gadung meso. Ustaz, apa ini Jakarta ke sini? Si A, si B itu kan bisa loro, bayar sekolah ewa. Selesai ya? Mulanya ahli hadis itu berpendapat. Maksudnya syarif loro itu ikhlas nilai publikasinya atau harus dua. Nah, cara fakir yang akan diputus, no? Dua. Tapi fakir yang embel-embel. Enggak wali mah, maksudnya tidak rame-rame. Tapi saya kira rame-rame, artinya satu sistem ini jadi tidak karuan. Maksudnya ikhlas deh, buatan pesta nih, buatan ikhlas pengumuman publikasi ini. Yo ini penting kalau terang dong. Nak sampai kehilangan ulama ngeten nih, itu kan ilmu agama itu penting. Berkumpul buatan musafal kok kanjeng Nabi. Itu uang terus ngaco dari sini dianggap, dianggap. Ini wonten cerita. Wonten seorang sahabat nekai wong Nasraniyah. Cara teori Quran oleh mergo ahli kitab. Bareng ketemu Ibnu Umar. Ibnu Umar putarane Sayyidina Umar, rak terkenal ngalun pergi. Jatuh enak Ibnu Umar. Kowe kok nekai wong ahli kitab? Iya, wong dari Quran. Yas'aluna kama ada usila lahum kutu usila lakum utaifat watu amul ladina utul kitab fasudul lakum watu amukum hilul. Soal muksan itu menaladina itu kitab bisa terus. Wakil ahli kitab secara hukum Islam oleh jika dilanangi muslim oleh ngawin wedok ahli kitab ya ujian dan nasro karena diwala ya jadi nalangi Islam gitu. Enggak lagi Islam sekuler nyongkone silang-silang dirapopo nanti wakil tetap muslim rukin gitu. Kau lah ngerapi Cina, Hinten, Kristen, utawa ya lebih asal belum ngerini mulai. Mereka alatane ahli kita. Ini dicerita. Tapi nak wong musyrikah gak oleh. Mereka ada Quran, wala tangkihul musyrikah si hatta. Ya jonekai wadon musyrikah. Ini tak niati jagungan ini ya. Dari Ibnu Umar. Padahal selapa terus ini kata maksud sengpun nekah ahli kita. Dari Ibnu Umar enak, sangkemi Ibnu Umar kalau cocok. Walek sangkemi senak tapi cocok. Ya cara jawab ini. Wa ayu zamkin. Wa
wa ayu sirkin a'zoma min antaku lal mar'atu ittaqullaha wa barakatuh.